Seperti anda nampak, ni adalah isi cat tu, sebabkan ni adalah color dia tadi saya cakap Dawn Grey. Okey, memang cat ni memang agak okey lah. Saya lupa nak tunjuk dekat mana yang saya cat untuk dekat luar rumah. So saya akan tunjuk, hari tu saya ada tunjuk dekat cat luar rumah. So saya akan tunjuk keseluruhan yang saya dah cat lah. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita keluar. Kembali ke NHTube. Kepada yang telah subscribe, terima kasih. Dan kepada yang baru datang ke channel ini, jangan lupa support NHTube dan subscribe NHTube. So ini adalah cat yang saya guna, dan seperti dalam tajuk sebelum ini, saya pun pernah cat tandas dan beranda rumah cat yang sama juga, cat waterproof. So saya akan review dan ambil masa dan kesempatan yang ada. Sebelum ni saya tunjuk je, saya akan review sedikit tentang cat dan kita akan tengok rupa dekat dalamnya. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita buat. So ni adalah cat daripada Smart Pants. Okey, yang ni adalah Illustro 200. Okey, dia punya function paling penting UV resistant, elastomeric, waterproofing coating. Dia ada coating, waterproofing coating. Ini adalah penting kalau hujan, dia akan macam keadaan dia akan, air tu akan licin lah turun, so dia tak akan kena dengan dia punya permukaan dekat dalam. So kita akan nampak dekat sini, kita akan baca satu persatu. Able to bridge crack 2 mm, excellent addition. Yang ni boleh sebagai untuk macam pelekat juga, so dia ada gum. UV resistant, ni yang paling penting. Okay, super smooth finishing. Kalau cat, guna cat ni memang sedap lah kalau nak cat. Okay, ni waterproofing protection, ini yang paling penting. Waterproofing protection, excellent alkali resistant. Oh, dia memang banyak lah. Excellent inflorent resistant. Okay, ni adalah algae and fungus resistant. So kalau ada apa-apa lumut, takkan tumbuh lah dekat situ. Memang dia menghalang daripada ni lah, kulat dan lumut. Okay, saya akan nampak. Okay, ni adalah dia punya selling point, waterproofing, UV resistant, excellent ni alkali, frosting excellent, apa lagi, dan smart flow lah. So dia berkapasiti 5 kg. Yang ni adalah model ataupun dia punya number untuk cat 247 Dawn Grey. Nombor ni ada nombor dia lah, F1012438. Okey, sudah nampak. Ni adalah dekat dia punya belakang, dia punya kandungan. Okey, nampak lah bahasa. Ni adalah bahasa Inggeris. Ni dah nampak. Okey. So yang ni pun kita akan nampak. Ni dalam Inggeris lah. So dia punya ni application data, touch dry 2 jam. Untuk record 2 hingga 3 hari kalau kita nak buat balik. Tunggu dia betul-betul kering dan melekat. Dan disebabkan dia ada fungsi melekit. Okey, coverage dia boleh cover untuk 8 mm tadilah. Number of coat to coat. Okey, ni cara guna dia. So kita akan tengok dekat dalam. Seperti anda nampak, ni adalah isi cat tu, sebabkan ni adalah color dia tadi saya cakap Dawn Grey. Okey, memang cat ni memang agak okeylah. Saya lupa nak tunjuk dekat mana yang saya cat untuk dekat luar rumah. So saya akan tunjuk, hari tu saya ada tunjuk dekat cat luar rumah. So saya akan tunjuk keseluruhan yang saya dah cat lah. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita keluar. Terima kasih kepada yang menonton channel ini, dan jangan lupa support NHTube dan subscribe NHTube. Okey, untuk mencapai mission 1000 subscriber, so NHA channel akan berusaha dan berterima kasih kepada anda yang menyokong channel ini selama ini. Dah tengok kan? Subscribe lah. Okey, jom kita sambung video. Seperti anda nampak, ini adalah cat yang saya guna, iaitu Smart Pen Dawn Grey.
semua, dia memang permukaan dia memang dapat ni kalis air, iaitu waterproof dan UV resistant. So dia nampak, cat ni nampak lebih menyerap lah. So dia lebih tertumpu di kawasan yang ada lubang, so dia akan masuk dalam 2mm tadi kan, seperti yang dalam kandungan tadi ni anda nampak lah. Dah tengok kan? Subscribe lah!